yang lagi bijaksana. Hari ini saya ingin memenangkan proyek inovasi saya yang bertajuk RAD Experiment ataupun dikenali sebagai Flexi Experiment RAD. Saya Cikgu Tang Mile dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kuming, Simu Sarawat. Saya ingin mengkongsikan inovasi yang telah saya buat. Jadi saya akan tenangkan satu demi satu. Ini merupakan prototipe yang paling awal yang dibuat daripada kayu yang mula-mula sekali saya petangkan bersama dengan murid saya dan dibuat dengan kayu. Bila dibuat dengan kayu, didapati rak ini sangat berat dan mudah terbakar bila menjalankan eksperimen yang melibatkan pembakaran. Jadi saya telah buat suai menjadi menggunakan aluminium. Saya gunakan aluminium untuk membuat prototipe yang kedua dan bekas untuk prototipe yang kedua adalah di belakang, iaitu di bawah. Jadi bila bekas di bawah, saya mendapati suka untuk murid mengeluarkan bekas. Jadi saya tambah baik semula. Nah, ini merupakan prototipe yang ketiga, hasil yang ketiga, iaitu bekas di tempat. Jadi murid boleh buka di sini. Bahagian ini boleh digunakan untuk menyimpan radas dan alat-alat sains yang kecil. Yang terutamanya bila suruh murid bawa bagi bilik darjah, senang tercicir, dia senang hilang. Jadi saya sengaja menyediakan bekas seperti inilah. Jadi alat-alat yang kecil boleh simpan di sini. Tetapi kelemahan untuk ini, prototipe ini adalah ketajaman. Jadi kurang selamat untuk penggunaan murid sebab kebanyakan pucu-pucu adalah tajam. Jadi ini merupakan sampailah prototipe yang keempat yang telah saya buat yang telah mengambil kira kelemahan-kelemahan prototipe-prototipe yang terdahulu. Saya gunakan bahagian yang lebih licin supaya tidak tidak bahaya untuk murid. Jadi untuk ini saya akan terangkan cara menggunakan. Bila dapat menggunakannya ini, murid cuma perlu mengangkat bahagian pemekat ini, menolak ke atas. Jadi kalau murid nampak pemanasan, proses pemanasan, dia akan gunakan ambilkan semua radas, letak di tempat sini. Maka bahagian penggantung sini ada satu tempat untuk klik termometer. Jadi murid akan masukkan dalam beaker dan klik. Kedudukan yang telah saya reka adalah di kedudukan yang sudah tidak perlu diselaraskan lagi sebab dia sudah di aras murid sekolah rendah. Mereka tak perlu adjust ini naik turun ataupun gerakan mana-mana bahagian lah. Jadi senang untuk mereka menjalankan eksperimen terutamanya untuk pemanasan. Tujuan utama saya menggunakan rak eksperimen ini adalah untuk mengajar kemahiran proses sains. Jadi di sini jelas ada tiga penggantung di bahagian ini. Jadi murid akan menggantungkan, ini adalah satu contoh eksperimen yang tentang spring, kekenyalan spring. Murid akan gantungkan spring di bahagian penggantung. Maka sekarang cikgu boleh mengajar apakah pemboleh ubah yang terdapat di sini. Pemboleh ubah yang dimanakan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas.
Jadi bila dikantongkan di bagian pengantong, murid dapat melihat dengan jelas. Selepas itu, kita akan kantongkan. Pemberat di bahagian spring. Jadi selepas ini, guru boleh tanyakan soalan, apakah yang boleh diperhatikan melalui eksperimen ini dan apakah inference dan hipotesis yang boleh dibuat. Jadi apabila murid melihat dengan ini, dia sangat jelas. Dia boleh melihat hasil eksperimen dengan lebih ketara melalui eksperimen ini. Selepas ya, dia cuma perlu tanggalkan, simpan dalam bekas, tutup semula, turunkan permukaan, dan boleh diangkat dengan senang bagi bilik tajam. Itu sahaja pembentangan projek inovasi saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih.